Halo Sagittarius, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, dan kita akan ambil jawaban dari semesta pula dari beberapa sumber, angka, huruf zodiak, angel answer, jika jawaban Anda berbentuk itu. Baiklah, walau ini tetaplah bacaan untuk banyak orang, oke? Mari kita mulai apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan dalam life Anda, asmara, single, berpasangan, dan rezeki Anda. Tampaknya ada yang perlu Anda fokuskan untuk 7 hari ke depan, perlu konsentrasi lebih. Apakah semacam itu? Mencari passion Anda, membuat titik atau goal untuk diri Anda, untuk life Anda di sini. Ya, mulai fokuskan diri Anda, atau ada yang perlu Anda fokuskan. Semacam itu pesan untuk Anda, dan mungkin jika ini adalah sesuatu yang akan Anda temui adalah ada sesuatu, Anda akan bertemu dengan sesuatu yang mungkin bisa mendistract Anda, mengacaukan pikiran atau hati Anda. Maka tetap bawa ketenangan dalam diri Anda dan tetap fokuslah dengan apa yang menjadi goal Anda, walau ada distract. Mungkin semacam itu kah? Baiklah. Kita berpindah. Untuk distract itu adalah gangguan, sesuatu yang mungkin mengacaukan. Kita berpindah untuk asmara single. Di sini tampaknya Anda akan bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang, berhubungan dengan banyak orang. So, mungkin pesan untuk Anda di sisi lain, bacaan lainnya, jika ini saya sampaikan sebagai pesan untuk Anda adalah, perluaslah pertemanan Anda, lingkaran Anda, komunikasilah dengan banyak orang, komunikatiflah, apakah semacam itu. Dan di sini, walau memang saya membaca tentang urusan asmara, bah di sini tidak mengatakan orang datang kepada Anda sebagai bentuk cinta, bah ini lebih kepada pertemanan-pertemanan saja. Pun jika ada yang mungkin hadir kepada Anda dalam bentuk teman. Entah nanti setelah 7 hari ke depan, seiring berjalan waktu, bagaimana? Mengingat ini pun hanya bacaan pendek saja. Okay. Selanjutnya tentu ada prosesnya. Baiklah. Dan memerlukan bacaan lagi. Oke. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Di sini ada kehamilan, ada kelahiran untuk beberapa dari Anda dengan baik. Is congratulations sesuai dengan harapan. Sesuai dengan iya, jika memang maunya normal, maka memang bisa normal. Jika memang referensi dari dokter sesar, maka sesar dengan sukses. Semacam itu jika mengatakan tentang kelahiran. Atau di sini ada pernikahan untuk beberapa dari Anda. Dan untuk hubungan-hubungan yang baik-baik saja, bisa naik kelas, cukup harmonis dan romantis. Untuk 7 hari ke depan. Sementara, untuk Anda yang tidak baik-baik saja, jika Anda tidak mendinginkan hati Anda atau siapapun di sini, kalian berdua tidak berusaha untuk mendinginkan hati, emosi, kepala, ini hubungan kalian akan semakin memanas. Okay, semacam itu gambaran. Dan sebagai masukan, turunkan emosi Anda, dinginkan hati Anda, atau mungkin di sini hati boleh panas, kepala tetap dingin.
Apakah semacam itu? Sebagai pesan untuk Anda. Dengan demikian, mungkin barulah bisa mencari jalan keluar untuk permasalahan Anda. Kita berpindah untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Tampaknya ada beberapa dari Anda mungkin akan berakhir untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda berakhir, but dengan hadirnya di Empress di sana. Bisa pula mengatakan di kemudian hari dengan berakhirnya itu. Justru di kemudian hari ada sesuatu yang lebih baik untuk Anda, pekerjaan yang lebih baik untuk Anda, atau mungkin di sini untuk memudahkan saja adalah Anda akan semakin subur dengan lahan baru, dengan adanya tanaman baru yang akan Anda tanam. Nanti setelah yang ini rusak, kering, dan tidak ada gunanya untuk diberi pupuk, karena sudah mati akarnya, tidak ada gunanya untuk diberi pupuk. Maka dengan menanam bibit yang baru, maka tanaman Anda tersebut akan menjadi lebih subur. Anda akan bisa lebih makmur. Di tempat yang baru Anda akan bisa lebih makmur. Apakah semacam itu? Dengan adanya pekerjaan baru, bibit baru, pekerjaan baru, Anda akan lebih meningkat, lebih makmur. Ini mengatakan tentang kemakmuran yang bisa Anda dapatkan, temui, rasakan setelah meninggalkan itu, menutup buku itu, menggantinya dengan yang baru. So, entah apapun yang dimaksudkan di sini untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda, harap sesuaikan dengan detail Anda. Kehancuran, terhentinya itu, terlepasnya itu bukanlah sebuah akhir. Justru merupakan awal yang baru jika Anda menanam yang baru dan menjadi lebih subur. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya menshuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Ya, ada kartu yang terjatuh. Akan kita baca, mungkin itu juga merupakan pesan untuk Anda kah? Dan ini adalah jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda, walau tetaplah ini bacaan untuk banyak orang. Be assertive, jadilah berani. Berani membuat batasan, berani mengatakan tidak jika memang tidak untuk Anda, berani mengatakan ya jika memang iya untuk Anda. Berani membuat batasan. Okay. Tentang apapun itu, atau mungkin sebagai contoh tentang layak tidak layakkah, itu Anda terima. Layak tidak layakkah Anda berada di sana, membuat batasan semacam itu. Jika memang Anda tidak layak, atau ya serupa itu, berani untuk mengatakan tidak atau meninggalkannya saja. Baiklah. Dan untuk masukan Anda berikutnya adalah improving health. Kesehatan yang membaik. Kesehatan di sini ingin saya luaskan. Tidak melulu kesehatan sakit penyakit di tubuh misalnya, karena secara baku akan terasa terjemahan baku seperti itu. Dan di sini ingin saya luaskan saja. Kesehatan di sini, apakah kesehatan memang tubuh? Kesehatan yang sakit-sakit akan membaik. Saya rubah kata-katanya. Yang sakit-sakit akan membaik atau mendapatkan kesembuhan. Entah sakit tubuh, sakit fisik, sakit hati, sakit ekonomi, sakit keuangan, sakit pikiran, yang sakit-sakit akan menunjukkan pertumbuhan yang positif atau kesembuhan. Semacam itu untuk Anda. Baiklah. Kita berpindah
untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, penjumlahan mungkin, kode-kode apakah, usia, tanggal, bulan, tahun, kelahiran, tanggal, bulan, tahun, baikkah? So, 57, 67, 66, angel number untuk Anda, 66, 46, 62, 56. So, saya rasa di sini untuk beberapa dari Anda mendapatkan masukan, tenangkan diri Anda. Entah apapun yang ada Anda hadapi saat ini, sedang kusut situasi, sedang kusut hati, sedang kusut pikiran, buatlah diri Anda tenang. Dengan demikian, maka Anda akan mendapatkan jawaban, Anda akan bisa mudah menerima kode semesta sebagai bimbingan atau jawaban. Okay. Anda akan bisa mendapatkan jalan keluar, atau ya, jangan membuat keputusan atau melakukan sesuatu atau melangkah saat Anda sedang tidak baik-baik saja. 91, 48, 10, 0, 70, 8, 55, angel number untuk Anda. 95, 58, hindarkan overthinking, karena jika Anda memelihara overthinking Anda atau alias pikiran berlebih, Anda akan bisa semakin tenggelam di lumpur Anda dalam pikiran overthinking Anda. 83, 71, 69, 90, 68, 41, 32, 18. Semuanya akan baik-baik saja. Entah kenapa saya menangkap itu, pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. But, saya ingin menambahkan just konsentrasi, tenangkan diri Anda, konsentrasi, kembalikan fokus Anda, dan lakukan yang terbaik versi Anda. Baiklah, kita berpindah untuk huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang, singkatan, nama tengah, nama belakang, nama depan, nama panggung, panggilan sayang, tempat asal, tempat tujuan, ya, N, S, Z, W, A, L, P, F, I, R, G, Y, Z, A, B, yang double energinya lebih kuat dari yang lainnya, okay, pun dengan zodiak nantinya. K, kita berpindah untuk zodiak. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, Pisces, Pisces, Virgo, Leo, Scorpio, Capricorn, Leo, Libra, Sagittarius. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, kehangatan hati, rezeki, prospek, hadiah, intinya adalah yang baik-baik. Cancer, Gemini, Virgo, Virgo, Aries, Capricorn, Gemini, Scorpio, Taurus, Aquarius, Taurus. Dan saya akan ambil notice untuk Anda. Semoga berguna dan bisa menjadi pesan lainnya mungkin untuk Anda. Hari ini adalah kesempatan Anda untuk membangun masa depan Anda. Siapapun di sini tidak memandang usia. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.